Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Hai nabda' darsana hadha bitilawati al-basmalah. Mauduna hadha al-yawm at-ta'labu wal-anzu. Atisha ta'labun wadahaba ila bi'rin litashroba fasaqata fiha. Falamma syariba aradal khuruj falam yakdir li'irtifai jidaril bi'ari wa ba'da qalilin atat anzun litashroba minha fara'ati tha'laba fiha fasa'alathu hal ma'u hadhihi al-bi'ari asbun faqala tha'labu na'am bal huwa adabu ma duktu tula umri walidhalika tarainani bakian huna la'uridul khuruj. Tafaddali ingzili litusyarikin fih. Faktaratil anzu bihadal karami wawasabat ilad dahilil bi'ari fa'ahudat tashrubu hatta rawyat wa amma tha'labu fawataba ala dhuhriha wa kharaja ila wajhil ardi wa bakiyatil anzu ha'iratan la tadari kaifat tahruj. Fatalabat ilaihi an ya'uda liyusa'idaha faqala laha ana najautu binafsi wa laysa li fa'idatun fi musa'adatiki ayyatu hajjahilah fa'adarakatil anzu annahu khoda'aha fanadimat ala dhalik. Dikisahkan bahwasanya ada seekor rubah kehausan. Ia pun pergi menuju sumur untuk minum, tapi ia terjatuh ke dalamnya. Setelah minum, ia ingin keluar darinya, tapi ia tak mampu karena tingginya dinding sumur itu. Tak seberapa lama, tiba-tiba datanglah seekor kambing betina untuk minum dari sumur itu. Ia melihat rubah yang ada di dalamnya. Lantas, ia pun bertanya, apakah airnya tawar? Rubah pun menjawab, iya, bahkan ini adalah air paling tawar yang pernah aku rasakan seumur hidupku. Karena itulah, kamu lihat aku ada di sini. Tak mau keluar, silakan turun untuk menemaniku minum. Sang kambing pun tertipu dengan kebaikan ini. Ia pun lantas melompat ke dalam sumur, dan mulailah ia minum sampai kenyang. Adapun sang rubah, ia lantas melompat ke atas punggung kambing, kemudian keluar ke permukaan. Tinggallah kambing sendirian, kebingungan, tak tahu bagaimana caranya keluar. Ia pun meminta rubah kembali ke dalam untuk menolongnya. Tapi rubah pun menjawab, aku selamat dengan usahaku sendiri. Tak ada faedahnya bagi untuk menolongmu, wahai bodoh.